Peristiwa menegangkan hadir di sebuah stasiun komuter lain, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2024. Seorang perempuan terjatuh dari peron stasiun saat hendak keluar dari komuter lain. Peristiwa itu kemudian viral usai diunggah oleh salah satu akun TikTok. Dalam unggahan itu terlihat seorang perempuan berada di bawah peron stasiun usai terperosok saat keluar dari kereta. Sejumlah petugas juga berusaha mengarahkan perempuan itu untuk menyusuri bawah peron untuk diselamatkan. Proses penyelamatan itu menyita perhatian para penumpang yang berada di sekitar peron stasiun. Usai diarahkan oleh petugas, akhirnya perempuan tersebut bisa naik kembali ke peron stasiun. Perempuan itu nampak baik-baik saja, tidak ada luka yang diakibatkan karena terperosok dari peron stasiun. Selanjutnya, perempuan itu dibawa oleh petugas untuk diperiksa keadaannya.